Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita, mujahadah kita untuk mengerti filsafat. Malam ini kita sudah sampai ke seri berapa ya? Pokoknya sudah seri kesekian lah untuk season filsafat modern. Jadi kita belajar filsafat itu jangan punya pretensi kalian akan menemukan jawaban-jawaban besar untuk persoalan-persoalan besar. Sumbangan paling besar dari filsafat untuk orang-orang selevel kita menurut saya adalah semakin luasnya wawasan kita, semakin lebarnya dada kita, hati kita, semakin cerahnya mata kita saat melihat realitas. Itu bagi saya sumbangan terbesarnya filsafat. Makanya gak usah putus asa kalau dari satu sesi, satu tema kamu ngertinya cuma sedikit kok. Gak apa-apa, itu sudah progres yang luar biasa. Itu sudah pahala yang sangat besar. Kamu ngerti dikit aja. Tiap malam dikit-dikit, lama-lama kalau 40-an sesi kan lumayan. Paling gak kamu pulang punya 40 informasi tentang filsafat. Itu kan pada gilirannya itu akan sangat berguna untuk hidupmu. Yo, tetap sambil diniati bahwa satu step yang kamu dapat di setiap malam Kamis itu semoga step yang arahnya menuju, kalau dalam Islam ya, menuju ilahi roji'un, semakin tambah dekat, meskipun dikit, bisa bikin kita semakin dekat dikit-dikit pada yang sejati. Karena itu niatnya tetap cari ilmu ya. Karena kalau niatnya cari ilmu, nanti berangkat ke sini sama pulangnya yang nemenin kita malaikat. Katanya kan gitu, kalau kita nyari ilmu, malaikat akan di belakangmu sambil nutupi kamu dengan sayap-sayapnya. Kan indah, jadi tenang aja kamu di kandang malaikat. Bismillah, malam ini kita lanjutkan di filsafat barat. Kita ketemu salah satu pionir, tokoh besar yang jarang dibahas, padahal dia sangat berpengaruh, melahirkan peradaban modern. Dan dia sangat berpengaruh khususnya di era pencerahan Prancis. Eropa dan Barat diizinkan oleh Allah sampai hari ini untuk mendominasi dunia filsafat dan dunia ilmu pengetahuan, pasti ada rahasianya. Maka tugas kita untuk mencari apa sih kira-kira rahasianya. Kenapa kok Allah mengizinkan mereka kok menang terus, kita kok kalah terus sudah 7 abad lebih? Apa Allah gak sayang kita? Atau jangan-jangan Allah lebih Allah lebih terpesona dengan mereka lebih daripada sama kita? Maka kita cari rahasianya ada di mana sih. Kita kan tiap hari sering maki-maki mereka, ngeritik-ngeritik mereka, tapi toh sampai hari ini mereka masih leading, mereka masih menang. Jangan-jangan ada rahasianya yang bikin Allah kepincut terus sama mereka. Padahal mereka gak sholat, padahal mereka gak puasa, gak uriman untuk kurban.
Kok Allah itu sayang terus ya sama mereka. Jangan-jangan kamu kan untuk menghibur diri, oh enggak, itu cuma di dulu biar senang dulu, nanti di akhirat kita yang senang. Iya, akhirat itu enggak mesti yang jelas di dunia mereka sudah senang. Kalau di akhirat enggak senang itu imbang, tapi kita kan di dunia sudah sengsara, di akhirat enggak mesti. Iya, jadi jatuhnya jadi enggak enak terus. Kita lihat ada apa sih kok nalar gaya berpikir modern ini masih leading. Hari ini orang sudah ribut tentang postmodern, tapi tetap di segala lini kehidupan yang jalan adalah nalar cara hidup mode yang namanya modern dengan segala gayanya. Dan pelopor yang utama di era pencerahan, Enlightenment of Clarum, dua abad setelah Renaissance, itu Voltaire. Voltaire ini ada yang menggelari The Fountain Head of Enlightenment and The Intellectual Spearhead of the French Revolution. Itu gelarnya. Jadi dia mata airnya, sumbernya pencerahan, dan apa, ujung tombak intelektual dari revolusi Prancis. Jadi pencerahan itu sekitar abad 16 sampai 18. Kemarin sudah diceritain ya, diawali dari Itali, terus geser ke Inggris, dari Inggris geser ke Prancis, nanti puncaknya di Jerman. Itali dengan Renaissance-nya, Inggris menonjol nanti dengan empirisismenya, David Hume dan kawan-kawan, Prancis dengan rasionalismenya diawali oleh Descartes, dan nanti Jerman dengan idealismenya dipuncaki oleh Kant sebelum didahului oleh Hegel. Itu alur tradisi besar filsafat modern. Saya ngomong Voltaire, mungkin minggu depan kita masuk ke modus besar dalam filsafat modern, yaitu positivisme. Setelah itu saya harus ngomong dikit tentang kapitalismenya Adam Smith, filsuf besar yang nanti setelah itu baru kita kritikan, kita benturkan sama Marxisme. Gak boleh ditinggal juga Darwin, plus nanti juga gak boleh ditinggal juga Freud. Jadi Marx, Freud, Darwin, kemudian Auguste Comte dan kawan-kawan di positivisme, ini kan nanti yang membentuk nalar modern yang kita ikuti sampai hari ini. Cuma untuk sebelum orang-orang itu, kita harus kenal pionir-pionirnya dulu, antara lain si Voltaire ini. Kita lihat ada apa dengan Voltaire. Revolusi Prancis itu, tema pencerahan Prancis itu secara umum ada 7 itu. Apa sih yang direvolusi? Yang pertama, menantang kekuasaan. Yang kedua, menggeser cara berpikir dari cara berpikir serba mitis ala agama menjadi cara berpikir rasional. Kemudian ada optimisme dipelopori oleh Leibniz dan kawan-kawan, kembali ke alam dipelopori oleh Rousseau dan kawan-kawan, agama alamnya natural religion, itu nanti Rousseau juga punya, Voltaire juga punya, dan yang terakhir hak asasi manusia. Ide-ide ini nanti dikembangkan secara luar biasa oleh orang-orang Prancis dan lahirlah namanya Revolusi Prancis. Kalau ada yang tertarik belajar tentang Prancis, banyak buku-buku filsafat bagus ditulis dalam bahasa Prancis. Jadi monggo kalau ada yang mau mendalami filsafat, antara lain silahkan kursus juga bahasa Prancis. Syukur-syukur ditambahi Jerman, apalagi Inggrisnya sudah matang. Nah itu sih sama, Inggrisnya matang, Perancisnya mantep, Jermannya dalam, wah luar biasa ya mas. Kamu gak usah mikir masa depanmu, kamu dicari orang. Beasiswa luar negeri itu berlimpah ruah.
cuma kita yang menyambutnya agak gimana gitu, merasa Inggris kita lemah, apa kita nggak ngerti, Prancis kita heran. Ya kan, kalau kita jadi buntu semua, misalnya cuma Indonesia. Indonesia pun kalau disuruh bikin makalah juga kalimatnya nggak jelas. Ya kan? Kalau disuruh presentasi ngomong apa temannya nggak paham. Tapi nanggung kaget. Misalnya bahasa daerah masing-masing, bahasa Jawa, bahasa Madura, itu pun bagian misu-misunya aja. Ya, bagian halus-halusnya kamu nyerah juga. Boleh. Oke, bismillah, ya pelan-pelan kayak tadi ya. Kita tuh tadi pelan-pelan, satu step demi satu step. Semakin luas wawasan, semakin matang seseorang. Kenapa ada ISIS, kenapa ada FPI, kenapa mereka semua punya dalil, punya argumen. Cuma kelemahannya itu tadi, tidak tuntas. Mereka berhenti di wawasan mereka sendiri, merasa itu sudah selesai, sudah mandek. ISIS itu punya dalil mereka, cuma dia berhenti di situ. Nah, biar kita gak kayak mereka, tiap hari harus semakin luas wawasan kita. Sehingga semakin matang kita, semakin pintar kita membaca realitas, baik kauliyah maupun kauniyah. Nah, revolusi Perancis, saya masukkan sebentar philosophies of time. Ada 4, 1, 2, 3. 3 aliran filsafat yang menonjol ketika Voltaire hidup. Yang pertama jelas rasionalisme. Masih ingat kan dengan Descartes yang bilang cogito ergo sum. Jadi manusia dengan akalnya saja bisa menemukan kebenaran-kebenaran universal. Meskipun itu nanti dekat dibalik oleh Heidegger, bukan aku berpikir maka aku ada, tapi aku ada maka aku mikir. Ya, tergantung melihatnya dari mana. Itu tadi yang saya bilang, semakin luas wawasan kita semakin bisa menampung apa saja. Jadi rasionalisme, rasio penting karena rasiolah yang jadi titik balik peradaban manusia dari mitologis jadi rasional. Yunani itu balik luar biasa dari peradaban mitos, ada Hercules, ada Zeus, kemudian jadi peradaban filsafat luar biasa yang menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh besar yang diikuti sampai hari ini. Makanya ada orang bilang, ya untuk belajar filsafat kalau nggak ngerti Yunani sama juga bohong. Semua pemikiran filsafat itu sekedar footnote dari Yunani. Itu pun dari tiga tokoh besarnya, Socrates, Plato, Aristoteles. Itu kan ambang rasionalitas. Ketika manusia mulai yakin bahwa akal adalah senjata yang luar biasa, kalau ada apa-apa jawabannya tidak lagi mitis tapi sudah rasio. Dan itu nanti dikembalikan lagi oleh Descartes di era modern, melahirkan rasionalisme. Jadi rasio itu penting, saya selalu bilang bahwa mungkin dia tidak utama, tidak nomor satu dalam hidupmu, tapi tetap sebagai manusia kamu butuh rasio. Dan ini nanti memicu lahirnya modernisme, termasuk pencerahan Perancis. Yang kedua, tokoh besarnya Newton dengan revolusi ilmiahnya. Jadi kalau Newton, pegangannya adalah sunatullah, alam semesta ini sudah ada rumusnya sendiri. Jadi tinggal kita cermati, terus kita pahami, dan akan kita akan bisa menguasai. Itu Newton. Menolak supernaturalisme. Banyak filosof barat yang bilang supernatural itu sebenarnya fenomena natural, hanya saja kita belum nyampe. Saya pernah baca buku, lupa itu ya, mukjizat-mukjizatnya Nabi, tapi dijelaskan secara natural. Jadi ada mukjizat itu proses alami yang dipercepat, ada mukjizat itu proses alami yang belum ketahuan saja, ada mukjizat itu saya lupa judul bukunya, tapi menarik. Kayak Ibrahim gak mempan dibakar, itu sebenarnya proses alami, cuma orang zaman itu gak ngerti aja. Mungkin ada bahan baju
atau dalam kondisi tertentu orang enggak mempan dibakar. Kan banyak tuh orang sulapan, debus, jadilan itu kan ada areng dibakar terus dia jalan di atasnya. Tapi kan itu bukan mukjizat sekarang, oh biasa aja. Kan orang jadilan kan enggak kita sebut nabi. Jangan-jangan kamu mikir, oh mukjizat ini kayak nabi, nabi kan enggak. Ya kan, oh, pemadam kebakaran pun bisa pakai baju pemadam dan dia aman sih. Jadi malah yang di buku itu tongkatnya Nabi Musa ketika jadi ular itu sebenarnya bukan kok terus tongkat jadi ular, tapi ada proses natural yang dipercepat. Jadi tongkat itu kalau ditancapkan di tanah dia bisa tumbuh, dan mungkin itu sejenis tumbuhan yang bisa menumbuhkan makanannya ular, jadi terus dia dimakan ular, jadi yang terus jadi tongkat terus jadi ular. Pokoknya sejenis itulah. Jadi kayak Nabi Isa itu kan menyembuhkan penyakit lepra, zaman itu mukjizat. Tapi zaman sekarang kan biasa, penyakit kusta, lepra itu kan dokter baru aja bisa sekarang, karena obatnya sudah lama ada. Oke, jadi anti supernatural. Kalau ada hal-hal supernatural itu sebenarnya fenomena natural yang belum ketahuan aja jawabannya. Makanya kamu gak perlu capek-capek nyari hantu ke kuburan. Kamu anggap itu supernatural, enggak, itu fenomena natural aja. Hantu itu fenomena natural, sudah banyak yang menjelaskan secara natural. Ada yang bilang itu proyeksi psikologis. Kenapa proyeksi psikologis? Karena gambarnya hantu itu biasanya sesuai dengan bayanganmu tentang hantu. Ya kan? Kalau di gedung-gedung kuno, rumahnya Belanda, itu bayanganmu mesti hantunya ini mesti Belanda baris. Terus jalan-jalan kan gitu. Ada noni-noni Belanda kan mesti gitu. Karena itu gedung lama, terus kamu bayangkan seperti itu. Kalau hantu di jalan-jalan, kecelakaan itu mesti orang berdarah-darah, tubuhnya terpotong, itu karena ada kecelakaan. Ada pocong, ada tuyul, ada, itu kan hantu timur, hantu Indonesia. Kalau hantu barat nggak ada. Nah, iya, karena orang barat kan nggak dipocong kalau dikubur, dia nguburnya pakai jas. Maka orang barat kalau ada hantu, hantunya jas-jasa. Ya kan, hampir itu kan pakai jas. Kalau orang timur, hantunya pakai pocong. Timur pun timur pasca Islam datang, karena sebelum Islam orang dibakar, tidak di kubur pakai pocong. Jadi pocong itu hantu yang relatif baru. Dulu sebelum Islam nggak ada pakai pocong. Ya karena Indonesia termasuk negara miskin dan berkembang, hantunya juga nggak miskin-miskin. Ya kan? Kolor hijau hanya pakai kolor. Nah, makanya kan gitu. Kalau barat hantunya kayak kaya. Jadi kasihan kan hantu kita itu, hantu miskin, kondorwo, telanjang gak pakai baju, wey, kombel, gak pakai BH kan gitu. Kasihan kan, kalau di luar hantunya seksi-seksi, di sini hantunya malah gak pakai baju. Tuyul itu kan cuma pakai kolor aja, gak pakai itu, anak kecil. Nah, that's proyeksi pikiran. Apa yang ada di pikiranmu itulah yang muncul. Jadi kalau kamu sedang takut, seandainya merasa ini nanti ada hantu, mesti bayangkan aja hantunya sih cantik, hantunya sih cantik, hampir munculnya cakep beneran. Kalau kamu takutnya, oh ini mesti wajah berdarah-darah, ya keluar beneran, proyeksi pikiran. Intinya nanti psikologi, mungkin kita agak ketemu yang gitu-gitu nanti di Freud, Sigmund Freud, ketika bahas tentang psikologisme. Yang kedua, zaman itu yang berkembang adalah deisme. Deisme itu orang yang menganggap bahwa Tuhan ada sih, katanya orang deis. Cuma tugasnya Tuhan adalah menciptakan alam semesta. Dia adalah first cause, sebab pertama. Dia adalah pencipta. Tapi setelah dia menciptakan, tugasnya selesai. Ciptaan itu sudah berjalan sesuai aturan yang dia bikin sendiri. Makanya deisme itu biasanya dianalogikan Tuhan yang kayak tukang buat jam. Tukang arloji itu kan bikin jam, jamnya jalan sudah selesai. Dia enggak ikut intervensi terus-menerus. Bukan tukang jamnya yang bikin jamnya muter, tapi dia sudah mekanis. Jadi Tuhan dianalogikan seperti itu. Jadi Tuhan itu setelah
dulu menciptakan dunia, dunianya selesai, Tuhan pulang. Sekarang santai-santai di rumahnya, nonton TV, nonton sepak bola. Besok ketika kiamat baru kita dihisap, ngapain aja kamu waktu tak tinggal, kan, gitu. Itu deisme. Jadi Tuhan mungkin sekarang sedang ngawasi kita, tapi dia gak ikut-ikut. Sudah ada hukumnya sendiri. Kalau kamu malas ya kamu bodoh. Kalau kamu gak rajin ya kamu nanti susah. Kalau kamu, nah itu namanya cara berpikir deistik. Ya, kamu berdoa seperti apapun, kalau gak berusaha ya gak akan jalan. Loh. Tuhan gak akan intervensi kok. Ya Tuhan semoga nilaiku A, tapi kamu gak pernah belajar. Kamu gak pernah ke rumah dosennya bawa salak 5 kilo. Kamu gak pernah, gak mungkin kamu dapat A. Nah, itu kan jalannya, usaha kan gak apa-apa kan. Alternatif lahir dan alternatif ekonomi. Oke, jadi itu namanya deisme. Dan itu berkembang di awal modern. Karena orang-orang pencerahan ini kan orang-orang yang kecewa sama agama. Agama yang hegemoni, orang gak boleh mikir, orang gak boleh ngapain aja, agama mencengkeram. Maka mau gak percaya Tuhan itu buktinya banyak. Wong secara rasional alam ini gak mungkin serba kebetulan. Tapi kalau Tuhan dianggap ikut campur tangan terus, koyo gak masuk akal, wong alam ini sudah ada hukumnya. Dan Tuhan gak akan mengkhianati hukumnya sendiri. Maka lahirlah aliran namanya deisme. Sebenarnya cabangnya banyak. Selain deisme, ada juga sekularisme. Kalau sekularisme itu agama ya urusan agama, dunia ya urusan dunia. Tuhan ya biar ngurusi masjid, kalau negara biar diurusi presiden, kalau kampus biar diurusi rektor, gak usah melibatkan Tuhan. Nah itu sekuler. Kalau ada lagi namanya agnostik. Kalau agnostik itu mungkin ada Tuhan, tapi akal kita gak akan nyampe. Itu agnostisisme. Mungkin ada sih Tuhan itu, tapi kita pikir gimana pun gak akan ketemu. Ketemu pun itu berarti Tuhan versi kita, dan pasti Tuhan gak kayak gitu. Tuhan yang ada di kepala kita itu pasti bukan Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan itu gak bisa ditangkap oleh pikiran kita. Mau percaya ya monggo, gak percaya ya monggo, tapi kita gak akan nyampe pada Tuhan. Nah, itu namanya agnostik. Ada yang kemudian sampai pada Tuhan itu gak ada. Itu hanya reka-reka kita, gambaran dari pikiran kita sendiri, itu proyeksi kita sendiri. Dan nanti jatuhnya pada ateis. Jadi modernisme melahirkan beberapa sikap terhadap agama. Ada yang sifatnya deistik, ada yang sifatnya agnostik, ada yang sifatnya sekuler, dan bahkan ada yang sifatnya ateis. Yang religius apa ada? Ya masih banyak. Masih banyak. Nah, nanti yang deisme nanti melahirkan natural religion. Agama yang natural, agama yang berdasarkan akal. Filsafat kedua. Yang ketiga, filosofi of time, zaman itu lahir optimisme. Yang tadi tak sebut. Optimisme kebudayaan. Jadi optimisme ini bilang bahwa kalau manusia sudah mendaya gunakan akalnya, maka dia bisa memahami alam, dan dia akan ngerti bahwa alam ini sudah tertib, sudah harmonis, ada rumusnya, tinggal diikuti sunatullahnya, maka hidup akan baik. Orang-orang optimis ini kayak Rousseau dan kawan-kawan punya jargon kembali ke alam. Segala yang alami itu baik. Segala yang natural itu pasti baik. Semua kejahatan, semua yang jelek, semua yang rusak itu pasti berawal dari pengkhianatan pada yang natural. Ada penyakit apapun itu pasti ada yang gak beres dengan caramu mengelola yang natural. Aku sudah gak natural lagi. Maka zaman itu, zaman Barok, zaman Renaissance, zaman Enlightenment itu, kalau gambar manusia itu biasanya sering-sering manusia yang gak pakai baju, manusia yang telanjang. Itu bukan karena porno, tapi mereka melihat manusia yang telanjang inilah gambaran sosok yang natural, asli, gak ditutup-tutupi, gak pakai make up, gak gara-gara baju kamu kelihatan gemuk.
Ya kan, tidak gara-gara jin kamu kelihatan gagah, tapi aslinya gitu. Kalau perutnya buncit, ya buncit, kalau jendel sedikit, ya ini kan gitu. Aslinya kan tidak ditutup-tutupi, karena pakai jaket tidak ketoro, padahal itu bukan jaket, itu perut, itu sudah. Seolah-olah jaketnya yang jendel, tapi itu sudah perut. Ya tidak apa-apa. Ya justru perut yang sehat itu perut yang agak jendel dikit. Perut yang six apa? Iya, six pack perut yang melempet itu justru perut yang perlu dicurigai. Jangan-jangan kamu cacingan. Enggak, jangan-jangan enggak sehat. Coba kamu lihat sejarah ya di filsafat India apa mana. Jadi perempuan yang diagungkan itu pasti perutnya agak buncit. Cantik itu digambarin orang India perutnya harus agak buncit. Ya India sekarang aja yang terpengaruh barat, tapi India yang asli dia lebih suka yang buncit. Kamu lihat aja di Indonesia aja, coba lihat patung-patung perempuan. Kamu lihat patungnya Kendedes. Oh iya, agak buncit dikit. Karena buncit itu lambang kesuburan. Jadi kalau pacarmu agak jendil perutnya jangan dimarahin, tapi syukur. Ya, kalau orang hari ini kan suka yang melompat, yang lurus, yang kecil. Enggak, itu justru busung lapar gitu. Jadi enggak apa-apa kamu gendul. Justru perut yang sehat itu justru harus agak buncit dikit. Kamu ngerti bayi kan? Bayi itu kan enggak ada bayi itu perutnya six pack. Tapi agak buncit dikit. Dan sehat itu, alami. Nah justru itu yang alami. Jadi kamu yang sekarang perutnya agak jendil punya dalil sekarang, gak usah malu. Jadi bilang aja kalau yang six pack itu gak alami. Alami itu yang alami, yang natural itu yang agak jendil. Dan itu sudah diatur oleh natural. Jadi dunia ini katanya Leibniz ada harmoninya. Segala hal yang natural itu pasti baik, dan karena Tuhan itu sempurna, enggak mungkin menciptakan yang jelek. Kalau terjadi disharmoni, ya biasanya ada ulahnya manusia sendiri. Yang lari dari yang tidak natural. Bahkan kejahatan, kejelekan, katanya Leibniz, itu pun punya nilai bagusnya sendiri, cuma kamu enggak sadar. Nah kok Allah ngasih setan? Loh, setan itu berguna loh. Kalau gak ada setan, kamu mesti hidup sakaramu dewe. Kamu gak punya kambing hitam untuk disalah-salahkan. Ya kan? Kalau kamu lagi dosa ngapa kan, wah ini aku tergoda setan. Setan malah. Setannya gak ngapa-ngapain, diem aja om kamu sendiri. Ya. Nah, itu, karena kamu lari dari yang natural. Natural aja gak apa-apa. Bahkan yang jahat sekalipun ada fungsi. Bakteri aja kan ada fungsinya. Yang kotor-kotor aja ada fungsinya, kebaikannya. Kenapa dia jadi merusak? Karena kamu menempatkannya di tempat yang keliru. Segala yang tidak porsional dan proporsional pasti hasilnya jelek, pasti tidak harmonis. Pasti kamu selewengkan dari fitrahnya. Makan aja kan kalau gak di waktunya malah merusak kan? Nolong orang aja kalau gak pas waktunya dan keliru juga malah merusak. Bantu temanmu misalnya, apalah kamu biasanya bantu temanmu apa, beli makan. Tapi kalau kamu beli makan jam 2 malam terus kamu nodok-nodok pintunya dia waktu tidur, mungkin jadinya gak enak. Jadi segalanya harus sesuai porsi dan proporsinya. Kalau ini jalan maka hidup akan tertib, hidup akan nyaman. Ya termasuk yang muda-muda, yang aktivis-aktivis itu sering hidupnya gak imbang. Waktunya orang tidur kalian melek, waktunya orang melek kalian tidur. Keliru sudah rumusnya, itu yang terus bikin rusak. Hati-hati sekarang penyakit aneh-aneh ya. Terus itu Leibniz, ada lagi optimisme dari Alexander Pope. Ini sastrawan. Pelopor juga ada optimisme. Ini temannya Voltaire. Dari Inggris. Ketika Voltaire diasingkan ke Inggris, Voltaire ini dipenjara 2 kali. Ada cerita ketika Voltaire dikeluarkan dari penjara di Bastille itu. Ini Voltaire ini kan agak bangsawan, pergaulannya orang bangsawan dan sering konflik sama temannya. Karena Voltaire ini orangnya agak unik, ngomong sakarepe dhewe,
ceplas-ceplos, gak takut konflik, itu Voltaire. Jadi waktu dikeluar dari penjara sama sipirnya, sudah kamu bebas. Hah, terima kasih sudah disediain tempat kos gratis selama 2 tahun. Kenapa? Karena dia waktu di penjara juga produktif, dia nulis banyak. Jadi lumayan kan waktu di penjara dia gak usah mikir nyari makan, gak usah mikir apa, tinggal mikir nulis aja. Di luar kan gak tak mikir nyari makan. Jadi bagi kalian yang skripsinya gak selesai-selesai. Nah, rumusnya Voltaire boleh dipakai. Oke. Jadi Alexander Pope punya quote, punya kata mutiara yang mungkin sering kalian pakai. A little learning is a dangerous thing. Jadi belajar yang setengah-setengah, ilmu yang setengah-setengah itu bahaya loh, hati-hati. Baik secara psikologis maupun secara sosial. Secara psikologis biasanya orang yang ilmunya setengah-setengah itu merasa besar, merasa sudah ngerti. Secara sosial kamu membahayakan lingkunganmu, karena kamu ngapusi lingkunganmu seolah-olah itu yang benar padahal mungkin enggak. Jadi a little learning is dangerous thing. Jadi belajar enggak ada titiknya, selalu koma. Ilmu itu enggak akan bisa sampai titik. Kalau bahasanya orang barat, ilmu itu selalu tentatif. Sekarang iya, besok kalau ada bukti baru ya, yang iya itu bisa jadi tidak. Kalau yang agama itu pasti, tapi kalau ilmu dia terbuka. Jadi, ya kalau pacarmu tanya, kamu cinta padaku enggak ya? Kamu ingin jawaban ilmiah atau jawaban agama? Nah, kalau jawaban ilmiah itu sekarang iya cinta, tapi besok kalau ada yang baru yang lebih jelas ya, aku ganti. Itu ilmiah, karena ilmiah itu terbuka pada bukti yang baru. Dia enggak bisa mandek, selalu koma. Tidak bisa dibuat. Whatever is right. Apapun yang apa adanya itu bagus. Tidak dibuat-buat. Alami. Whatever is right. Pengen ketawa ya ketawa aja. Pengen nangis ya nangis aja. Sedih ya sedih aja. Merengut ya merengut aja. Kalau sekarang kan banyak yang palsu. Apalagi kalau kalian jadi penerima tamu. Itu kan kamu dipaksa senyum mulai acara dimulai sampai acara selesai. Ya, jabatan yang paling saya tidak suka itu menerima tamu. Karena kamu meringis terus waktu selama ganti itu berjam-jam sampai tamunya habis kamu harus ketawa terus. Tidak enak. Jadi sampai detik ini kalau ada teman-teman yang mantu terus minta Bapak Is, tolong jadi penerima tamu, mesti tak tolong. Alasan yang pertama itu tadi saya tidak kuat, harus senyum terus berjam-jam, 1-2 jam senyum kita tidak kuat. Alasan yang kedua, aku khawatir nanti dipakein belangkon, dipakein surjan kayak orang Jawa itu, terus dianggap anak kecil yang main-main pada itu. Jadi tak salah, gak usah lah, mending yang lain. Oke, jadi itu Alexander Pope. Dan yang ketiga Rousseau. Ya Rousseau ini yang dikenal sebagai salah satu pelopor romantisisme. Jargonnya ya back to nature, kembali ke alam. Jadi manusia itu alami, waktu lahir itu alami. Pengen nangis ya nangis aja, pengen ketawa ya ketawa aja. Lingkungannya yang bikin terus jadi gak alami. Dirusak, dididik, diperintah gitu. Kamu waktu lahir kan anak kecil itu kan spontan. Suka ya bilang iya, gak suka ya bilang enggak. Tapi orang dewasa ketika dia besar sudah mulai, itu gak boleh, gini gak boleh, itu gak boleh, selesai sudah. Alamimu jadi hilang. Dan itu yang oleh Rousseau kita rugi. Jadi manusia itu alami sampai dia kemudian dirusak oleh lingkungannya, oleh pendidikannya, oleh pemerintahnya. Apa salah lingkungan? Apa salah anak dididik? Apa salah ada pemerintah? Tidak salah, tapi kecenderungannya pemerintah itu merusak, pendidikan itu merusak, lingkungan itu merusak. Selama sejauh yang diketahui oleh Rousseau. Jadi seandainya harus tetap ada lingkungan, harus tetap ada pendidikan, harus tetap ada pemerintahan, pemerintah, lembaga pendidikan, lingkungan itu harusnya pro pada
yang alami-alami, yang natural-natural. Kalau bahasanya agama, harus tidak melawan fitrah. Nah, itu aliran yang namanya optimisme. Oke, nah, ada rasionalisme, ada optimisme, ada deisme. Dan dari situlah, dari kancah itulah nanti lahir Voltaire. Mulai tahun 1694 sampai 1778. Agak panjang umurnya ya, sekitar 80-an itu. Cirinya Voltaire adalah dia rasional skeptis. Filosof itu rata-rata skeptis. Filosof yang enggak skeptis itu biasanya filosof yang terus jadi teolog. Skeptis itu selalu bertanya, enggak gampang puas dengan jawaban yang ada. Filosof yang rasional skeptis yaitu filosof yang selalu menggugat. Apa iya sih? Harus begitu. Apa iya sih kok sampai segitunya? Itu skeptis. Terus perjuangannya Voltaire, ya perjuangan rasionalitas pengetahuan melawan ketidaktahuan, akal melawan takhayul, skeptis melawan dogmatis, melawan teologis. Jadi Voltaire ini nadang manusia memperbanyak wawasannya sedalam mungkin untuk membunuh yang namanya ketidaktahuan. Kalau bahasa Inggrisnya ignorance. Ignorance itu gak sekedar gak tahu tapi cuek. Kalau bahasanya Yom Shalii, gak tahu tapi gak tahu kalau dia gak tahu. Itu ignorance. Ini bahaya ya. Berarti orang ini bodoh tapi sombong, merasa dia minder, nggak tahu tapi dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. Dijelaskan yang benar pun kadang-kadang ngeyel, masih merasa yo aku yang benar. Nah itu ketidaktahuan. Yang kedua, akal melawan takhayul. Karena perjuangannya Voltaire adalah perjuangan melawan dominasi agama, dominasi gereja zaman itu. Agama itu kan banyak berisi akhayul-nahayul, mistisisme, bahasa Jawanya klenik. Jadi reason melawan superstition, jadi takhayul. Itu kayak Yunani, kayak peradaban pra-Yunani yang filosofis. Peradaban yang dimulai sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Itu peradaban mistis, peradaban mitologis, peradaban takhayul, menjawab segala persoalan dengan mitos. Kenapa kok gak boleh ke parang kritis pakai baju hijau, biar Nyai Rawak itu gak marah? Itu kan menjawab persoalan dengan mitos. Kalau ada perempatan, kemudian di situ banyak sekali kecelakaan, kira-kira jawabannya apa? Oh, di situ banyak hantunya, itu jawaban mitos. Sehingga kalau kamu lewat situ biar gak kecelakaan, terus kamu ngebel gini. Masa gak tahu ngebel itu berarti pamit biar penunggunya tahu kalau ada yang lewat, kalau gitu saya gak ngerti. Ngebel. Nah, kalau kalian masih percaya kayak gitu, berarti peradaban kita masih peradaban mitos. Berarti kita hidup 500 tahun sebelum Masehi. Kayak zaman Yunani kuno. Kan sekarang masih kayak gitu ya, kita masih banyak yang mitos-mitos. Zaman saya kecil dulu kalau ada hujan, ada kilat, terus ada bledek bongsor, itu simbah saya cerita. Jadi ada setan-setan itu sukanya kan nyari berita di langit. Nah, terus karena langit itu tinggi, terus maka setannya ini sunggi-sungginan. Apa sunggi-sungginan? Kayak panjat pinang gitu, dia selalu sunggi sampai ke atas. Tapi begitu di atas, ketahuan sama malaikat, ayo mau nyuri berita. Setannya kan jengkel, sudah capek-capek, sunggi-sunggian ketahuan lagi. Akhirnya malaikatnya di apa, diece, jadi dilecehkan, dia melet-melet ke malaikat, ah, gitu. Nah, ketika setannya melet-melet itu terus ada kilat, lalap, nah itu setannya melet-melet.
Terus malaikatnya kan marah, kurang ajar, melecehkan aku ya. Setannya yang melet-melet tadi dicambuk dua, nah itulah petir. Jadi petir itu ketika malaikat mukuli setan. Makanya kamu hati-hati, kalau ada kilat kamu jangan deket-deket setan. Kamu ikut kena pukul malaikat, nah itu berarti orang kesambar petir itu karena dia deket sama setan. Nah itu kan jawaban itu logis. Lu zaman kecil diceritain gitu, percaya yang luar biasa. Kalau kamu lihat bulan, itu kan ada gambar kayak gambar kuda itu, kayak gambar kuda yang loncat itu. Kalau bapak saya cerita, itu kuburannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu satu ketika dia naik kuda nyenggol orang jualan minyak. Minyaknya jatuh, orangnya marah-marah. Oh ini minyak kamu jatuhin gimana? Aku beli mahal-mahal, dia sudah. Akhirnya minyak tanahnya diambil, diperes sampai minyaknya keluar lagi. Tanahnya marah-marah. Aku tidak ikut apa-apa, kamu peres, sakit tahu. Ah, tanahnya diperes marah-marah. Awas ya kamu kalau besok mati dikubur di sini tak jepit. Kayak kamu meres aku. Ali bin Abi Thalib kan takut. Jadi begitu Ali meninggal pesan ke anaknya, nanti kalau aku meninggal jangan dikubur ya, takut aku nanti kalau diperes. Ah, begitu Ali meninggal ditaruh di kuda, kudanya ditepuk, walahi terus loncat sampai bulan itu. Maka di bulan itu ada gambar kayak kuda itu. Nah, itu kan sebenarnya cerita gitu enak didengerin, tapi itu mitos. Jawaban-jawaban mitos terhadap realitas. Jadi sisi gelapnya bulan itu ditafsirkan Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau orang barat, sisi gelapnya bulan, dark moon of apa? Dark side of moon. Itu kan karena ada transformer di sana. Bedanya mitosnya barat sama mitosnya timur kan itu. Kalau kita itu kerjanya Ali bin Abi Thalib, nah kalau bagi orang barat itu karena ada transformer. Nah itu perjuangannya Voltaire antara lain. Ayolah, kita dulu sudah bagus, jawaban-jawabannya sudah rasional, mendobrak mitologis. Begitu masuk ke abad tengah kok mitos lagi. Sekarang mitos-mitosnya pakai agama lagi, pakai zat super power namanya Tuhan, lebih dahsyat lagi, gak bisa dibantah. Nah, terus dia memperjuangkan pakai akal, manusia itu dikali akal kok. Dan yang ketiga, skeptis pada dogma. Karena dogma itu mandek, sementara hidup ini dinamis. Dogma mungkin benar, tapi tidak selalu relevan. Nah, ini agak susah menjelaskannya. Mungkin benar, bisa ya, bisa enggak. Kamu yakin benar ya, tapi relevansinya harus selalu dicari. Karena kebenaran itu kadang-kadang kita sikapi sebagai permanen, sementara hidup kita itu dinamis. Jadi yang mandek, sementara yang dibahas ini adalah yang jalan. Antara yang mandek sama yang jalan harus imbang. Nah itu yang akal harus jalan di situ. Voltaire, kenapa dia terkenal populer luar biasa? Karena dia dalam tulisan-tulisannya sering pakai gaya satir. Satir itu apa ya? Melecehkan satir itu, semakin untuk menggugah orang itu, terus orangnya jelek, wah kamu cakep, cakep, ah itu satir. Ya dia satir pada agama dan fanatisme, fanatisme apapun. Dia satir pada pemerintah, pada kelompok bangsawan. Dia satir pada filosof optimisme. Jadi filosof optimisme tadi, bangsane Rousseau, bangsane Leibniz, itu diketawain oleh Voltaire. Kita lihat nanti belakangan apa sih yang ada di pikirannya Voltaire. Kesini dulu, biar kamu kenal. Itulah wajahnya Voltaire. Nama aslinya François Marie Arouet. Bacanya gitu, makanya kamu belajar Perancis dikit-dikit.